Fir'aun belum pernah belanja di Shopee. Fir'aun di Shopee beli apa? Ada yang sama nggak? Beli lagi. Lebih ngeselin. Next lah. Ih, jangan berantem. Kenapa, Wak? Hamil, Wak. Lihat aku tiap hari. Ih, usus buntu. Bukan nggak wangi. Aromanya itu sulit dijelaskan. Balik lagi di channel Logi TV ya. Jadi di video kali ini kita bakalan reaction TikTok lagi. Jadi buat kalian semua ditonton sampai habis, oke? Okay? Dan jangan lupa buat kalian semua follow Instagram aku di sini. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke video. Oke guys, sekarang aku udah ada di TikTok. Mungkin aku di rumah bapak kau. Langsung aja aku tengok apa konten kali ini. Tahukah kamu? Selama jutaan tahun, akhirnya setelah penelitian yang cukup lama, para ilmuwan mengetahui sesuatu hal tentang Fir'aun. Ternyata selama hidupnya Fir'aun belum pernah belanja di Shopee. Fir'aun di Shopee beli apa? Memancing kau ya. Zaman dulu mana ada Shopee? Tahukah kamu? Lagian mau beli apa kan? Gak rambut. Soalnya dulu Shopee belum ada gratis ongkir. Bukan masalah itu. Belum ada Shopee-nya ini, ha? Ngeselin kali ya. Udahlah, next lah. Ada yang sama gak? Ini lagi. Lebih ngeselin. Tonton aja lah udah ya. Oke okay guys, pengen banget makan ikan tapi males banget buat mancing. Pengen banget masak ikan tapi males buat mancing. Beli. Ada yang namanya beli. Ikan di laut aja ada, ha? Karena yang semangat itu cuman mancing keributan. Iya, itu semangat kau kalau mancing keributan. Tapi kalau mancing keributan, auto aku langsung diusir dari rumah guys. Daripada aku diusir, ya udah aku mau masak ikan dari tempe aja. Ikan dari tempe, begitu kreatifnya DBM. Nah, karena ikannya kepanasan, jadi... Ikannya kepanasan. Belikan nasi ikan kau itu, ha? Belikan nasi. Aku mau masukin es batu yang banyak banget dan ditambahkan air. Dan aku tutup pakai daun pisang kayak gini ya, guys. Suaranya kayak orang betul, tapi kayak menyebalkan kali. Ternyata ikan yang tadi ber... Mana ikan tempe kau tadi? Kenapa jadi ikan betulan? Reinkarnasi jadi ikan. Reinkarnasi, kau dengar? Aku tutup pakai daun pisang kayak gini ya guys. Ternyata ikan yang tadi bereinkarnasi jadi ikan-ikan kecil kayak gini guys. Jadi ikan kecil kayak gini loh guys. Ikan tempe tadi bereinkarnasi dia, ha? Super duper happy banget. Oh, happy, kami pun ikut happy. Akhirnya aku bisa makan ikan walaupun kecil-kecil kayak gini. Ya gak apa-apa, ikan kecil-kecil yang penting ikan ya kan. Nah langsung aja mau aku bumbuin pakai bumbu halus. Kita masih nari selama 30 menit. Kita masih nari? Apa aku yang salah dengar? Nah langsung aja mau aku bumbuin pakai bumbu halus. Kita masih nari. Kita marinasi. Marinasi. Terus kita masih nari selama 30 menit ya. Kalau udah fungsi disusun perlawanan kayak gini supaya ikannya nggak ngobrol menceritakan aib-aib orang. Susun susunya bolak-balik kayak gini biar ikannya nggak banyak ngobrol guys. Kalau dia bercakap agak ngeri kita kan. Langsung aja kita goreng ikannya. Nah kita goreng sambil aduk-aduk. Dan ikannya tuh harus jadi garing kayak gini guys, biar enak banget. Jadi ikan asin. Yuk lanjut, di sini aku mau bikin mie yang terbang-terbang gitu guys. Kayak... Oh iya iya, ada di restoran-restoran tuh mie terbang-terbang gitu ya. Nah caranya gampang banget, cukup kalian siram-siram aja minyak kayak gini. Nah ini tuh udah mengeras. Jadi tegang gitu ya. Tinggal kita angkat deh. Nah lanjut, di sini aku juga punya mie yang masih mentah kayak gini, kita susun. Dan aku tambahkan juga mie yang tadi ya guys. Ngapain kalau
Kalau udah, nanti kita siram pakai air panas. Nah, lanjut kita jadinya. Bagus deh mie-nya. Nah, tahu gak guys, mie yang tadi itu bisa jadi lembek lagi loh. Iya, udah tahu ngapain dibuat. Saat dan tiriskan. Sebenarnya masak mie itu gampang banget guys. Ini memang gampang masak mie. Iya, aku punya cara yang lebih enak. Nah, kalau udah tinggal kita masak aja bawang putih dan bawang merah. Kalau udah Memplosotan telur. Ada telur memplosotan. Langsung aja kau ceplok. Kita ceplokin 2 butir telur. Nah, tinggal kita aduk-aduk aja sampai semuanya merata. Nah, lanjut tinggal kita masukkan si mie yang tadi, guys. Oh, iya, mie telur. Sampai mie-nya itu tercampur sama bumbu-bumbu ya. Nah, tambahkan kecap. Tambah dan kecap. Udah jadi nih, guys, mie goreng saset-setnya. Nah, lanjut aja aku masukin ke dalam cetakan jeli kayak gini. Tahu apa? Taruh cetakan jeli mie. Udah masak tuh taruh piring. Makan. Goreng saset-setnya. Nah, lanjut aja aku masukin ke dalam cetakan jeli kayak gini. Tahu gak guys, ini bentuknya apa? Kalau aku sih ini tuh bentuknya bintang kayak gitu. Ke dalam cetakan jeli kayak gini. Tahu gak guys, ini bentuknya apa? Kalau aku sih ini tuh bentuknya bintang kayak gitu. Nah, tinggal kita tekan-tekan aja. Lanjut. Mana mie tadi? Awak mau nengok mie tiba-tiba cabe dituang. Kita masukkan bumbu halus yang warnanya kuning. Kuning? Capek kali aku ya. Kita aduk-aduk. Kalau udah aku tambahkan daun jeruk, daun salam. Jangan lupa tambahkan seasoning ya guys. Nah, ikannya mau aku bumbuin biar makin enak. Ikannya udah jadi nih guys. Tinggal kita sajikan mie yang tadi guys. DEBM di rasa gadeto. Nggak ngaruh kok cetak-cetak. Entah apa juga nya bentuknya. Tonton bikin penasaran. Kini tersedia di seluruh media sosial ya guys. Selamat mencoba resepnya. Buatnya yang nggak enak. Next lah. Ya. Kenapa wak? Hamil wak. Aduh, perutku perih, jantungku sakit. Jantungnya sakit. Mencret. Ya, tandanya Anda serang penyakit mah. Kalau mah kenapa jantung? Perih, jantungku sakit. Jantungku sakit, kan? Paling enggak sesak napas lah kan. Ya, tandanya Anda serang penyakit mah. Maka kenapa sakit mah? Minumlah Proma. Minumlah obat kunyah. Proma. Wih, ada lagunya. Ada nada aja coba lah. Untuk kesehatan Anda. Mantap. Mantap. Bila berlanjut, hubungi dokter. Bila berlanjut, hubungi dokter. Gak mau tanggung jawab. Orang sakit jantung suruh minum Proma. Next. Wih, kartu kuning. Kali ya, bok kali. Kalau ketiak bau mobil ayam, enggak usah sok pede-pede diangkat-angkat tangan itu, Wak. Berdemik sekali ketiak wawak ini ya. Next lah. Apa? Apa ini? Wah, aku tak malas sekali aku nanti dolar kuning. Mana tahu kakak ini ngelak. Lari kak! Soang bangke, tau gak? Angsa tiba-tiba bawa nampak. Awal ngeng itu apa? Musik siapa itu? Ku hantam yang buat musik. Buat capek aja. Pikir ada mau apa? Motor melaju kencang dan tak terbatas dan melampauinya. Wih, ku gule kau ya. Next lah. 3 hal yang tidak boleh dilakukan ketika teman kalian baru saja disunat. Yang tua sunat ya. Oh, ini hanya penjelasan ya. Pertama, ketika teman kalian baru saja disunat, kalian tidak boleh masuk ke dalam sarungnya dan mengukur awim-bawinya dengan menggunakan meter. Diukur-ukur teran, karena tindakan tersebut sungguh sangat awim-bawik sekali ya. Ada orang kepikiran mau mengukur awim-bawik si kawan itu. Kedua, ketika teman kalian baru saja disunat, kalian tidak boleh memasukkan sarang semut rang-rang ke dalam sarungnya. Sarang semut rang-rang. Sarang lebah taruh itu. Wah, itu sangat berbahaya untuk awim-bawiknya. Yang sangat berbahaya yang pasti ya. Jangan pernah dicoba. Ketiga, ketika teman kalian baru saja disunat, kalian tidak boleh mengajaknya untuk bermain lompat tali dan memaksanya untuk terus melompat, karena tindakan tersebut sungguh sangat tindakan yang awim-bawik. Meleot lah itu awim-bawiknya itu. Next lah. Tai ususmu.
Lihat aku tiap hari. Ih, usus buntu. Ih, usus buntu kita. Cintai usus, minum Yakult tiap hari. Kenapa harus nengok kau bang tiap hari? Apa sih? Senyum-senyum sendiri. Ini semua dari... Iya. So sweet. Bapakmu itu bang, bapakmu itu. Ada-ada bang ini ya. Bapakmu pun bingung. Apalah rahasia awak? Aku bapakmu lu. Next. Ya cok, minum gua abis cok. Haus deh ini di spa. Tir, lagi minum dong, minum gua abis no. Ah, minum lu abis? Iya. Minum gua tinggal dikit cok. Minumnya tinggal dikit. Haus banget gua. Next. Bawa galon ke sekolah, bawa galon tinggal dikit kau bilang. Kasihlah ya, kawan kau banyak kali kau minum. Dikit, haus banget gua. Galon, bawa galon dia. Next lah. Kulitnya itu crispy ya guys ya. Ayamnya itu dari peternakan mana sih? Kenapa bahas ayamnya dari peternakan mana? Mau jualan ini kan? Kenapa bahas ayamnya peternakan mana? Gak ada urusan. Jangan ada urusan sama kita ya guys ya. Bukan gak ada urusan sama abang. Jangan ada urusan. Bukan. Gak usah dibahas. Gak usah dibahas guys. Ya apa yang bahas? Apa yang bahas? Kamu, anda gak usah. Jangan berantem. Bukan sama penuh. Bukan berantem. Bini abang berusaha menjelaskan. Sabar. Saudara, Panji. Enggak, kita kan semua saudara ya. Kenapa kita semua saudara tiba-tiba? Termasuk kakak ini? Sabar. Hah, dengar. Anda, saudara Panji. Kita kan semua saudara ya. Bukan. Katanya saudara Panji. Bukan kita semua saudara. Udahlah, next. Ya. Coba wah. Yo. Gitu ya. Wih. Pecah ya. Kuat berarti. Jadi yang melenyek tadi itu apa? Telur puyuh ya. Telur puyuh yang pecah. Ada si 6 bulannya. Next. Sangat mirip. Wah. Mirip sekali ya. Kayak cicak terpijak. Tek. Iya, pas sekali ya, pas. Bunyi sendawa dalam perut. Next. Handphonenya dipakai buat apa? Ya buat main game, terus sama yang lainnya. Yang lainnya apa? Jelaskan dong. Cetan. Cetannya sama siapa? Cetan sama temen, sama doi. Wih. Doinya yang mana? Yang ini. Emang iya? Iya. Anda, mengaku-ngaku Anda ya? Iya. Udahlah. Udahlah, jangan memaksakan kehendak. Next lah. Ih, jangan berantem. Kok kering. Stres, wuih. Empok jeruk. Waduh, dibuang HP-nya. Empok jeruk. Wuih. Empok jeruk. Tetap cinta. Walau banyak badai menerpa, angin puting beliung, angin topan, masalah, angin ribut, tetap orang ini bersatu. Next. Dekat kali, bang. Poh, ini pasti. Poh. Delicious. Bukan gak wangi. Haromanya itu sulit dijelaskan. Next. Ya apa itu? Ada tangan. Yui, pergi kau bang. Dia lagi main game ini heboh kali. Ngajak mabar, enggak ya? Enggak, apa pula ngajak mabar? Bingung dia siapa ini. Ya Allah, ya. Mau pulang bang, pulang. Jangan duduk-duduk situ lah kau. Next. Ih. Jadi sekarang lagi viral banget band Sleep Back. Kayak mana itu? Bisa terbang kayak gitu.
Jadi sekarang lagi viral banget dance sleep back. Sleep back. Karena aku anak dance jadi merasa tertantang. Aku bakal bikin tutorial gampang yang bisa diikutin sama kalian. Tutorial gampang yang bisa ikutin sama kalian yang bikin-bikin. Terbang-terbang dia kayak gitu. Kayak mana Ju? Ajari kami kak. Yang penting kakinya harus kuat. Yang penting kaki harus kuat. Itu adalah untuk video kali ini. Buat semua jangan lupa like, comment, subscribe. Nggak mau subscribe, nggak usah. Tapi kok mau aja lah ya. See you next video. Dadah.